Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi dari channel Derosa Mobil Bekas. Terima kasih telah menonton video saya. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pula diberikan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dan memasarkan mobil Daihatsu Sigra kelas MPV LCGC dengan tampilan yang elegan dan modern yang bisa dilihat pada ornamen krom dimulai pada bagian depan. Kemewahannya tercipta dari tampilan multi reflektor headlamp yang dikombinasikan pada lampu sein pada sudutnya. Bergeser ke bagian tengah dan ke samping, dia lebih aerodinamis dan spionnya pun sudah bagus sekali dibanding kakaknya Avanza. Dia sedikit lebih meruncing dan di sudutnya ada lampu sein. Yuk kita lihat ke dalamnya, pasti cocok buat kalian sobat. Untuk di dalam kabin dalam samping sebelah kiri depan, door trimnya sudah tutan color ya, sudah dilengkapi dengan sandaran tangan, tombol window, tuas pembuka pintu, dan ini buat perangkas barang-barang, dan speaker juga ada. Oke, jadi lebih ramping, lebih aerodinamis. Untuk di bagian tengahnya tersedia juga headrest tangan ya, headrest tangan untuk pengemudi atau penumpang depan. Di tengahnya ada rem tangan, di tengah dashboard persneling, AC dan pengaturan air intake suhu. Dan di tengahnya juga tersedia cap holder ya, card holder dan radio tip, head unit, kisi-kisi untuk di depan samping kanan kiri. Oke, kisi-kisi AC-nya bagus banget, dingin. Dan di sini AC-nya itu memakai Hexos ya tengahnya. Jadi udara dari depan, AC dari depan disedot oleh Hexos dan disalurkan ke bagian belakang. Jadi untuk belakang insya Allah tidak terlalu gerah ya, jadi cukup ke bagian AC nya dan di bagian tengahnya, yuk kita lihat. Untuk di bagian tengah pintunya terbuka lebar, door trimnya juga bagus, ramping, kesan aerodinamisnya jadi kelihatan ya. Kita masuk, duduk. Nah, jarak kaki cukup luas ya, kepala pun cukup tinggi dan ada handle di atas. Nah, kita geser ke depan, tulisannya masih luas ya, nggak terlalu sempit, cukup bagus. Baik, kita sandarkan kursinya. Ini untuk kenyamanan, kita lebih enjoy, relax. Kita pindah ke sebelah. Ini jaraknya sama ya, tinggi juga, nggak terlalu mentok pala. Kita pindah ke baris ketiga di sini. Oh ya, baris ketiga ini dilengkapi dengan cap holder di depan, di samping kanan, dan di samping kiri juga ada. Nah, samping kanan buat HP bisa masuk, botol minuman sama, di samping kanan juga, di samping kirinya juga ada. Nah, dia memang agak sempit ya untuk jarak kaki kalau untuk orang dewasa sedikit kurang nyaman, dan pala pun mentok sama ke plafon. Cocoknya buat anak-anak, nggak cocok lah buat orang dewasa.
apalagi yang tingginya 160 ke atas. Gimana mobil tersebut? Ini harganya murah, LCGC, irit banget, bensinnya irit, mesinnya pun nggak terlalu besar, jadi 1200 cc untuk ukuran LCGC, harganya ekonomis, variannya banyak. Oke, kita keluar. Dengan ini dari sini bodinya aerodinamis, jadi angin dari sana langsung ngedorong ke belakang. Ini gunanya buat angin dari depan mendorong lagi ke belakang. Dan ini ornamen-ornamen cuma imitasian ya, nggak ada lampunya. Tapi kalaupun mau bisa saja ya, gampang. Ini lampu belakang, lampu mundur, dan ini lampu sernya. Ini kita buka, handle-nya ada di sini, biasa, ditempel di lampu. Oke. Nah, ini untuk bagasi. Bagasi buang. Bisa. Cukup luas. Jaraknya lumayan. Sepertinya sekarang lumayan. Atau mau begini bisa. Atau barang-barang aqua galon cukup banyak, lumayan. Cukup luas kalau ini nggak dipakai. Oke. Mobil Sigra ini. Ini ininya ya, kunci kontak. Indikator trip ya. Odometer sama kilometernya, dan trip-tripnya odo trip. Display ini jam. kilometernya baru 65.000. Ini buat naruh recehan atau barang-barang perkakas ya. Ini kisi AC. Ini untuk pengaturan electric mirror. Ini untuk automatic down power window. Ini untuk pengaturan di depan, dan ini untuk lock window ya. Oke, saya rasa sudah cukup komplit ya kalau buat ukuran LCGC seperti ini. Oke, barangkali kalau berminat bisa hubungi kita langsung. Yep, kita test drive. Untuk konsumsi BBM ini lumayan irit. Banyak memang klaim 1 liter bensin, jarak tempuhnya sekitar 15 sampai 17 km. Irit banget. Jadi kalau menurut saya ini pilihan tepat untuk mobil kedua atau untuk mobil pemula yang mobil pertama. Om, ayo. Kakinya aman ya, nggak ada masalah. Semua bersih, terawat, tidak ada bekas banjir atau bekas tabra. Semuanya dijamin. Oke, cukup. Insya Allah mobil semua sehat. Kita memberikan jaminan. DP 15 juta. Angsuran sekitar 2,9 dikali 47 bulan ya, kurang lebih. Oke, selamat.
sobat-sobat semua, sampai ketemu lagi. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Untuk TV, silakan bisa langsung japri saya atau WA saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.